bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu, akhwan, kita telah masuk pada ma'rifat dan nakirah. Nah, dan kita memulai dari isim-isim ma'rifah. Baik, isim-isim ma'rifah itu secara mudahnya apa, Hamzah? Isim-isim yang sudah apa? Tertentu dengan jelas, sudah ditentukan. Kalau nakirah belum tertentu, masih umum. Baik. Al-lafdu ad-dal alal mu'ayyan bihasabi wad'ihi. Itu suatu lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang telah tertentu. Dan disebutkan oleh Ibn Ajurrum bahwasanya ma'rifah khamsatu asya. Kita baru mengambil 6 isim dhamir, 6 yang paling ma'rifat dari semua isim-isim ma'rifat. Nah, setelah apa? Setelah apa, syukran? Setelah lafdul jalalah. Karena tidak ada yang lebih ma'rifat daripada lafdul jalalah Allah. Taib. Nah, itu hanya 6, 1. Nah, itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, isim alam. Yang dimaksud isim alam apa? Indak ya Talha. Isim alam itu apa? Isim alam. Nama, gitu saja mudahnya. Isim yang merupakan nama untuk sesuatu. So, isim alam. Nama orang, nama tempat, nama sesuatu. Itu menjadi ma'rifah. Yang secara umum isim alam terbagi jadi berapa, Badri? Dua, yaitu mufrad dan ghairul mufrad. Jadi maksud mufrad di sini apa? Yang? Yaitu yang tidak diidhofahkan. Naam. Baik. Yang tidak diidhofahkan dengan satu kata saja. Nah, isim mufrad atau alam yang mufrad di sini, nah, taim yang terbebas dari idhofah. Sedangkan ghairul mufrad maksudnya apa, Ilhan? Yang terdiri dari dua kata atau lebih, baik dengan idhofah, nah, ataupun dengan apa? Dengan susunan murakkab idhofi atau yang lain. Seperti contoh apa untuk yang alam ghairul mufrad, contohnya apa? Muhammad Aceh. Alam ghairul mufrad contohnya? Hah? Abdullah. Ini contoh yang apa? Bentuk apa? Bentuk idhofah. Nah, yang lainnya apa? Indah Taring. Hadramaut. Nah, hadramaut dari fi'il dan fa'il. Dari hadramautun asalnya. Kemudian disusun jadi satu nama, hadramaut. Taib. Itu untuk isim alam. Kemudian jenis yang ketiga, enam, isim yang mubham. Maksudnya isim mubham, ya kawan, tidak enam bisa menunjukkan makna dengan sendirinya kecuali dengan perantara isyarat atau dengan perantara silah. Makanya terbagi jadi dua. Kalau perantaranya isyarat, maka namanya isim isyarah. Ini, itu.
Itu kan mubham apa, tapi ketika ada isyarat ini itu jelas. Nah, hadza misalnya kan jelas ketika mengisyaratkan pada sesuatu. Hadza qalamun misalnya. Maka isyaratnya ini yang ditunjuk ini, jadi ini makrifat. Dari sekian banyak kolam yang dimaksud adalah apa? Yang sedang diisyaratkan itu yang ditunjukkan. Baik. Demikian pula isim mausul. Isim mausul bisa menunjukkan sesuatu yang tertentu dengan perantara silah. Namanya silatul mausul. InsyaAllah ta'ala untuk pembahasan isim mausul akan kita lewati pada kitab-kitab yang lebih luas. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada ma'rifah yang keempat, yaitu al-muhalla bil alifi wal lam, yaitu isim yang ada al-badanya. Disilakan dengan al-muhalla bi al. Nah, yang dihiasi dengan al. Al yang dimaksud di sini yaitu al ta'rifiyah. Karena al nanti banyak akhwan. Baik. Al banyak. Dan yang kita bahas di sini adalah al ta'rifiyah, yaitu al apabila nempel pada isim nakirah maka menjadikan isim tersebut ma'rifat. Nah, seperti tadinya rajulun. Rajulun ketika kemasukan al menjadi apa, hanif? Menjadi ma'rifah jadinya. Tadinya rajulun nakirah. Setelah ada al jadinya ar rajulun. Seorang laki-laki rajulun. Kalau ar rajulu berarti apa? Laki-laki itu yang dimaksud. Siapa? Nah. Baik. Kemudian syarat al ikhwan disebutkan oleh para ulama nahwu. Nah, al yang masuk pada isim yang bisa menjadikan isim tadi ma'rifat itu syaratnya empat. Yang pertama, an yakuna madkhuluha nakirah. Yang pertama yang dimasuki oleh al itu adalah isim nakirah. Yang dimasuki oleh al itu isim nakirah, bahasa Arabnya an yakuna madkhuluha nakirah. Baik. Sehingga dengan kemasukan al maka dia apa? Menjadi nakirah. Madkhuluha nakirah. Kemudian yang kedua, fi sadril kalimah. Al itu di depan kata, enggak bisa kalau al itu di belakang, tapi harus di depan. Kemudian yang ketiga, al itu zaidah. Kemudian yang keempat, tufidut ta'rif.
memberikan faedah menjadikan ma'rifat. Menjadikan apa? Memberikan faedah menjadikan isim itu ma'rifat. Ini empat syarat al yang kalau nempel pada suatu kata menjadikan kata itu apa? Ma'rifat. Yang pertama kata yang ditempel ini apa? Nakirah. Yang kedua, nah al itu berada di depan kata, di paling depan al. Enggak bisa al itu di belakang atau di tengah. Al itu harus di depan. Kemudian yang ketiga, al itu adalah al tambahan. Al itu adalah al tambahan. Maka keluar darinya apa? Al yang bukan tambahan. Baik. Misalnya al-babu. Ulul al-bab. Al-babu, kalau dia asalnya adalah babun, maka al itu al pembahasan kita, al-ma'rifah, ya kan? Tapi kalau al-bab merupakan jamak dari lubun, dari lubun, al-bab, ulul al-bab, maka apa? Al di situ al-ta'rifiyah bukan? Bukan. Karena al itu al-asli. Nah, baik. Kemudian syarat yang keempat, al itu harus memberikan faedah ta'rif. Menjadikan isim yang kemasukan olehnya ma'rifah. Nah, jadi mudahnya semua isim nakirah yang kemasukan al menjadikan dia itu ma'rifah, ini asalnya. Kemudian jenis yang kelima, ini yang butuh diperhatikan. Jenis yang kelima kata Ibnu Ajurum apa? Dalam matan indaga Abdullah wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Perhatikan dalam matan. Ma'rifah yang kelima yaitu wa ma'udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Kalian lihat di matan maknanya, yaitu apa saja yang diidhafahkan kepada salah satu dari empat jenis isim ma'rifah ini. Jadi pokoknya yang diidhafahkan kepada salah satu dari empat jenis tadi menjadi ma'rifah. Contohnya kawan, sekarang kalau diidhafahkan kepada dhamir, isim ma'rifah yang diidhafahkan kepada dhamir, misalnya na'lun. Na'lun, apa bahasanya na'lun? Indah Raihan, apa maknanya na'lun? Sendal. Sendal na'lun. Na'lun sendal. Ya. Sekarang kalau diidhafahkan kepada isim dhamir, jadinya apa? Sendalmu. Berarti bagaimana Raihan? Sendalmu jadinya na'luka. Yang tadinya nakirah menjadi ma'rifat. Kenapa? Karena diidhafahkan kepada isim dhamir. Na'luka. Kalau diidhafahkan kepada isim alam misalnya, sendalnya Faiz. Berarti bagaimana Faiz? Ini jenis yang kelima. Nah, sudah habis. Ada yang lain kolamnya. Baik. Bagaimana? Tinggal diidhafahkan menjadi na'lu fa izin. Na'lu fa izin. Naam. Sendalnya si Faiz. Berarti dengannya menjadi ma'rifah ketika diidhafahkan kepada alam. Isim alam. Sekarang kalau diidhafahkan kepada apa jenis nakirah yang ketiga? Isim mubham, ya kan? Sendal si ini,
sendalnya si ini. Berarti apa? Na'lu hadzal rajul, na'lu hadzal walad. Misalnya, na'lu hadza. Na'am. Atau ni'alu haula, sendal-sendal mereka itu. Naam. Didhafahkan kepada isim dhamir. Atau didhafahkan kepada isim mausul. Sendalnya naam anak yang baru saja nangis. Apa bahasa Arabnya? Zakaria. Sendalnya anak yang baru saja nangis. Na'lul ladhi yabki, misalnya sedang nangis. Na'lul ladhi yabki al-an, sendalnya anak yang sedang nangis saat ini. Na'am. Dengan diidhafahkan kepada isim mausul, maka na'al menjadi apa? Menjadi apa? Ma'rifat juga. Taib. Nah, ini pembahasan ma'rifat yang lima, ikhwan, isim ma'rifat. Na'am. Pembahasan yang terakhir yaitu al-mudhaf ila wahidin minal arba'ah, yang diidhafahkan kepada salah satu dari empat jenis isim nakirah yang disebutkan di depan. Kemudian terakhir yang diidhafahkan kepada sesuatu yang ada al-nya. Misalnya apa? Na'lub talibi. Na'am, sendalnya santri. Na'lub talibi. Baik, kita selesai dari pembahasan ma'rifat. Sekarang pembahasan yang ringan yaitu nakirah. Perhatikan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Naam. Nakirah adalah semua isim yang syai'. Naam. Syai' itu tersebar pada jenisnya dan tidak terkhususkan dengannya salah satu dari yang lain. Maksudnya apa? Nah, ketika kita menyebut satu isim nakirah, maka kata ini mencakup semua jenisnya. Seperti seorang mengatakan rajulun. Rajulun ini kan mencakup semua apa? Umum, mencakup semua laki-laki yang sudah dewasa. Nah, tidak tertentu siapa maksud rajulun itu. Nah, ini maksud syai'un fi jinsih la yakhtassu bihi wahidun duna akhar, yaitu kata benda yang masih umum sifatnya, belum ditentukan siapa na'am yang dimaksud dari jenis tersebut. Misalnya farasun, kuda, maka mencakup semua yang namanya kuda, yang secara bahasa disebut kuda. Berarti keluar darinya apa? Orang, manusia, bukan kuda. Nah, taib. Yang masuk kuda, maka tercakup dalam kata tersebut. Nah, dan alamat isim nakirah, ikhwan. Nah, di antaranya yang pertama, bisa menerima al. Alamat isim nakirah yang paling gamblang yaitu dia bisa diberi al. Rajulun menjadi apa? Ar-rajulun. Berarti rajulun nakirah, ar-rajulun ma'rifah. Farasun menjadi apa, Yahya? Kalau ditambahi al, al-farasu. Dan bedanya kalau belum ada al, isim nakirah itu asalnya adalah di tanwin. Farasun, qalamun, kitabun, ditanwin.
Ketika telah ada al, maka tidak boleh ditanwin lagi. Makanya antara al dan tanwin, nah, dua perkara yang tidak mungkin bersatu. Antum ingin mendamaikan antara al dan tanwin, tidak akan bisa. Sepintar apapun antum belajar ilmu nahwu, mau mendamaikan al dan tanwin, tidak akan bisa. Ya, Maman. Karena apa? Keduanya tidak mungkin bersatu. Apa yang tidak mungkin bersatu tadi? Adnan? Hah? Yang tidak mungkin bersatu apa barusan? Nah, makanya jangan melamun. Apa? Al dan tanwin. Kalau sudah ada tanwin, maka tidak mungkin ada al. Nah, kalau sudah ada al, maka tidak mungkin di situ akhirnya di tanwin. Tidak boleh kalau antum membaca ar-rajulun. Nah, ini antum zalim terhadap apa? Tata bahasa Arab. Ar-rajulun. Ketika tanpa al baru antum katakan rajulun. Kemudian tanda yang kedua, apaan? Bisa kemasukan rubba. Bisa dimasuki rubba. Rubba rajulin khairin yazuruna. Misalnya rubba amalin sahirin tu'azimuhun niyah. Setelah rubba, maka itu adalah isim nakirah. Tayyib. Jadi ini tanda isim nakirah. Nah, kita sebutkan dua yang paling mudah untuk pemula. Apa tadi tanda isim nakirah, Wajahin? Yang pertama bisa dimasuki al. Yang kedua bisa dimasuki rubba. Rubba di situ bisa bermakna na'am terkadang, bisa bermakna sering, banyak. Seperti pada kalimat tadi, rubba amalin soghirin tu'azimuhun niyah. Ini rubba memiliki makna apa, Badri? Rubba amalin soghirin tu'azimuhun niyah. Betapa banyak takfir. Betapa banyak amalan yang kecil tapi niatan menjadikannya besar. Tayyib. Nah, kita selesai dari ma'rifat dan akhirah. Diingat-ingat, dipahami, dihafal sampai sini. Yang belum mencapai ini, maka dikejar. Kemudian pelajaran yang menyusul, yang siang, sudah jalan. Tayyib. Sambil mengejar yang belum paham dari pembahasan tersebut. Diulang-ulang, kawan. Jurumiyah, antum usahakan betul-betul menguasainya. Ya. Jurumiyah betul-betul menguasainya. Nah, karena dimanapun antum belajar lughah, biasanya dimulai dari kitab yang. Nah, dan matannya menjadi apa? Menjadi dasar untuk kalian bisa mengingat pembahasan nahwu. Sangat bermanfaat. InsyaAllah ta'ala naqtai bihada subhanakallah. Dika asyadu'ala.